Malam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Siri Anda itu tadi ni, episod ke-29. So, jom kita tonton. Papa, Mama makan telur sikit je. Denny ni kan, makan banyak. Mama, tak nak. Dia makan ni. Pak, Mama nangis dekat dapur. Mama lapar kan, Mak? Tiap-tiap malam Mama nangis, Pak. Kesian Mama. Bukan sebab Mama lapar, tapi Mama sedih sebab tengok anak-anak Mama ni makan telur goreng je. Ya, Papa yang salah. Sebab Papa tak tinggalkan duit untuk Mama. Kejap. Saya rasa saya baru tinggalkan satu episod. Cuma dah ada dua anak. Dua anak tu lebih kurang sama besar je. Saya tak baca novel dia, jadi saya tak tahu perjalanan cerita dia. Adakah Azriel dengan Alia meninggalkan kehidupan mereka? Maksudnya dia tak duduk dekat rumah Azriel lah. Maksudnya tak bergantung kepada keluarga Azriel yang kita tahu. Keluarga kaya, atau hidup sendiri. Dan jadi orang biasa lah. Sampai nak makan pun kena catu. Jadi saya tak tahu apa yang berlaku sepanjang satu episod tu. Adakah dia punya gerak tu laju sangat, dia pacing dia laju sampai dia dah jadi macam 10 tahun kemudian gitu. Jadi mungkin saya perlukan penjelasan pembaca novel dia. Dan benda macam ni, macam ada kan ni, boleh jadi point kepada keluarga Azriel ke maksud Azriel ke yang nakkan Azriel kahwin dengan anak-anak dia. Itulah point dia. Macam bila tinggalkan keluarga tu, lepas tu dia nak hidup sendiri. Azriel ni kan, kita faham dah perangai dia macam ni. Jadi tak tahu kenapa macam kehidupan dia orang tu berubah sampai macam tu sekali. Korang boleh komen di ruangan komen di bawah, dan kita jumpa lagi esok. Sekian.